The spaces between us will grow and fall now. These places I've been to and more. So I'll stay here lost. I'm not enough. I'm still waiting, I know it's wasting time. Since you're running away, I've been calling for days for you. Hi, welcome back to my channel. Halo juga. Masih kamu bingung ya, aku gak sendiri kali ini. Aku bersama suamiku. Iya. Yeah. Nah, kali ini vlog aku ingin menceritakan tentang aku lagi ngedate anniversary ya. Kita lagi mau ngerayain anniversary di kawasan, ya deketnya gak jauh dari rumah sih. Ini di tepatnya di Aeon Mall, JGC, Jakarta Garden City. Dan saat ini aku lagi di Beatrice Quarter. Ini BQ, yang lokasinya di ground floor, bukan di post VIP. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Kenapa aku datang ke sini? Karena aku tadinya mau nyari kafe yang ada live musiknya. Cuma di sini agak susah nemuinnya dan crowded banget, dan aku mencari sesuatu malah yang unik-unik, dan aku ketemu di sini. Dia itu seperti kayak Indonesian Pavilion, cuma tampilannya tuh beda-beda dan unik lah pokoknya makanan-makanannya. Nah, aku di sini aku mesen aromatic rice, chicken aromatic rice. Jadi buka dong. Chicken garlic, nah kayak gini. Jadi aku belum nanya sih sama mbaknya aromatik fried rice ini seperti apa. Pokoknya gambaran aku itu kalau misalnya aromatik itu ya kayak rempah-rempah gitulah maksudnya. Nah, nasinya digoreng pakai rempah-rempah itu. Nah, isinya itu ada ayam, ada potongan kayak lobak gitu, terus telurnya itu bisa dipesan. Kemudian pesan itu bisa request, aku sukanya setengah matang atau matang. Karena aku kemarin habis makan di acara itu setengah matang dan aku enak banget gitu. Sekarang aku lagi mual dan pusing gitu, kayak aku pesennya matang gitu. Nah, di sini ada 4 pilihan ya untuk aromatic fried rice-nya, apa aja tuh? Ada chicken garlic, ada sausage and smoked beef, ada seafood dan salmon. Tadi aku pesen salmon kan, cuma takutnya enak. Ikannya tuh lumayan gede kalau menurut gambar, gede banget. Sekitar ya setengah tangan lah ya. Setengah piring lah nanti porsinya. Ya, cuma aku takut kayak enak gitu deh, karena aku gak terlalu suka banyak makan salmon. Aku pikir ya lebih aman ayam lah ya gitu. Sama pesen apa? Tadi mau mesen yang lain sih, cuma direkomendasikan itu di sini ini nih. Ini namanya Tokyo Glass. Iya, Tokyo Glass. Jadi di Tokyo Glass ini jadi sistem kayak nasi biasa, jadi menyebutnya itu fragrant garlic rice. Jadi itu nasi pakai garlic terus ada aromanya gitu. Terus ditambah sama ada telur, campuran telur sama yogurt. Jadi nanti ada telurnya beefnya, iya itu bedanya sama yang biasa ya. Jadi kalau yang biasa itu kan telur biasa, tapi kalau ini omega 3. Ini tampilannya kayak begini, warna-warni gini kan, lucu-lucu. Jadi dia kayak pasta terus, tapi tampilannya aneh-aneh nih, lucu-lucu gitu. Kalau kamu pernah makan yang biskuit pilihan, udah tahu deh. Nah, ada jamurnya juga ya. Iya, jadi kalau untuk si Tokyo Glass ini, cara makannya agak berbeda dengan kita makan biasa. Nah, jadi yang pertama itu kita aduk-aduk dulu untuk telurnya, dipecahin dulu, terus dicampur sama yogurt, sama saus dagingnya gitu. Terus dicampur, baru nanti dimakan. Jadi sistemnya itu kayak nasi campur, tapi toppingnya nggak dicampur sama nasinya, makannya nanti sama nasi, jadi kayak makan nasi apa tuh di Jepang, nasi kari seperti itu. Oke deh, kita tungguin aja nanti menunya ya. Senang aku udah dateng yang tadi aromatik chicken garlic.
steak. Dia itu tanpa tulang, terus di bake gitu. Marinade terus di bake. Ini kayak ada ikan salmon, tapi kayaknya bukan ikan, ini kayaknya ayam. Let's try. Kita coba ya. Ternyata salah dugaanku. Dan aku banyak kayak rasa-rasa rempah-rempah gitu kan. Gak taunya dia tuh dimasak dengan olive. Terus olive terus sama ya kayak bumbu-bumbu mereka gitu deh. Enggak seperti kayak yang aku pikirkan kayak pakai jahe atau pakai lengkuas tuh, pokoknya bumbu-bumbu Indonesia gitu, enggak. Masih kayak kafe lah rasanya. Rasanya enak, enggak terlalu strong, enggak terlalu light gitu. Kayak gurih nasi goreng terus kayak gurih gitu loh. Kayak olive, kayak kamu pernah makan nasi goreng yang digoreng kayak olive, nah butter naik. Terus yang irisan ayamnya ini enak. Kayak smoke chicken gitu. Aku coba ayamnya ya, ayam bonusnya. Ayam bonusnya enak, karena kayaknya ini di marinade-nya kayaknya lama, makanya rasanya sampai masak ke dalam. Entah ya, mungkin berapa jam aku kurang tahu. Pasti ayamnya enak banget. Dan motongnya nggak terlalu susah karena dia gorengnya nggak terlalu overcooked. Well done ya. Oke, aku mau lanjutin makan dulu sampai selesai. Sekarang pesanan aku udah ada nih. Namanya Tokyo Gulas. Nah, di dalamnya itu ada, ini agak unik nih ya. Ini ganggu banget. Jadi kalau diginiin diturun ke bawah, naik lagi. Lucu, turun ke bawah, naik lagi. Enggak tahu tuh maksudnya apa. Enggak boleh makan atau gimana deh. Nasinya itu pakai nasi garlic. Jadi cukup unik ya. Ini saya tahan aja ya, mungkin aneh gitu kan, saya tahan aja gitu. Jadi kalau makannya mungkin garpu itu digunakan buat menahan. Supaya apa? Supaya dia nggak naik ke atas. Nah, jadi kita turun ke bawah gini, pakai garpu. Jadi, ini nasinya ini nasi garlic. Baunya itu benar-benar bau garlic, kerasa banget rasanya. Ini masih hangat, karena pakai apa nih? Hot pot. Cukup unik makanya. Hot plate lah. Di atasnya ini ada telur, sama ada ini apa namanya nih? Apaan? Potongan paprika kuning sama yang merah. Buat yang nggak suka paprika, kayak sinchan, nggak cocok nih dibuat dimakan. Tapi cobain ya, makan pakai paprika. Enak nggak? Rasanya enak, tapi kalau sinchan dimakan, pasti nggak dimakan. Lebih enak lagi kalau misalnya dibayarin ya? Iya, dibayarin. Nah, makanannya cukup unik. Jadi ini kan ada daging sapi. Nah, ini yogurt yang warna putih. Tuh, kira itu telur, bukan? Bukan, ini yogurt. Ini telur, ini yogurtnya. Nah, cara makannya itu jadi telurnya digeser dulu di atas nasi. Nah, baru ini dicampur. Nah, jadi kayak makan nasi campur, cuma oh ya, sama ini nih. Jamur shimeji. Nggak tahu kenapa, dia mahal banget di Farmer Market gitu, harganya lumayan mahal. Sekarang kita cobain ya dagingnya. Katanya sih tadi nggak alot ya. Nggak tahu di berapa kok. Itu enak. Dagingnya nggak alot, cuma rasanya masih agak tawar. Sorry, ini tangan kiri campurkan gara-gara tangan ini doang supaya nggak naik. Jadi rasa ini nih mungkin harapannya itu kayak makan nasi kare ya. Cobain ya. Nasinya campur sama kare, campur sama jamur sama ayam. Itu baru enak. Jadi makannya nggak bisa cuma dagingnya sama karenya aja. Jadi harus sama plus nasi, plus kare, sama telur.
kalau bisa sama istri tercinta makan supaya makannya makin enak. Ya udah, nih kita aku lanjutin makannya lagi ya. Halo lagi. Nah, sekarang kan kita lagi di acara anniversary kita nih yang kita habiskan di salah satu mall di daerah Cakung. Mall yang Jepang banget, namanya Aeon. Nah, kita punya apa namanya ritual setiap tahun. Jadi kalau kita setiap tahun itu merayakan anniversary, kita punya ritual untuk motong kambing. Oh enggak. enggak motong kambing ya. Ya, kita biasanya bikin tukeran kado gitu. Untuk nominalnya sih kita ganti-ganti. Kadang-kadang yang kemarin itu kita nominalnya Rp1.000 gitu. Ya, pernah. Enggak. Enggak pernah 1.000. Kok beli apa 1.000 perak? Rp1.000 itu beli karet sama plastik. Ya, cukuplah sama permen. Nah, sekarang kita juga mau tukeran kado. Untuk yang tahun ini kita ngasih limitnya itu sekitar Rp100.000. Tahun lalu Rp50.000. Itu juga tadinya Rp20.000. Aku nego jadi Rp50.000. Rp50.000 beli apaan coba? Jadi kita setiap tahun tuh punya limit waktu. Jadi misalnya Rp100.000 harus dicari dalam waktu 30 menit gitu. 1 jam? Iya, kalau tadi Rp100.000 1 jam. Nah, kalau kemarin itu Rp50.000 dikasih waktu 2 jam lah buat beli barang-barang termasuk sama packaging. Cuma ya berhubung tadi kita nyari di salah satu mall di daerah Bekasi nggak ada tempat buat bungkus kado, jadi ya nggak usah dibungkus. Berharap sih tahun depan naik jadi 200.000, kan jadi lebih enak. Okay. Gimana jadinya? Nah, ini intinya kita ada kado lah. Ini kado dari aku nih, kantong plastik doang warna hitam. Aku juga ini kantongnya doang warna putih. 100.000 mahal banget. Isinya nggak ada. 100.000 gitu mahal banget. Iya kan, kantongnya doang. Ya udah, ini agak susah bukanya soalnya kan kita lagi nggak bawa tripod, jadi megangin tangan kiri nih, jadi saya kasih tangan kanan. Silakan dibuka. Saya juga lagi megang rambut, jadi saya ngasihnya tangan kanan. Nah, si Olin dulu ya yang buka. Iya, kamu buka dulu. Oh iya bener, pasti gitu. Harganya juga. Harus ada harganya. Jadi kita tuh punya ritual. Jadi kalau kita beli barang, harganya di bawah 100.000 harus ada bonnya. Nah, kalau nggak ada bonnya, bohong. Kirain minta dirembes. Iya, udah pasti dirembes juga sekalian. Pasmina sih sebenarnya. Tuh lihat tuh. Dapat India. Mukanya bahagia banget terima hadiah dari aku tuh. Masa sedih. Masih. Nah, ini harganya berapa? Harganya sebenarnya harganya ini 160. Nah, lagi ada diskon. Bohong. Beneran? Ini ada harganya nggak sih? Oh, nggak ada. Tadi harganya itu 160, di diskon jadi 90.000. Jadi sebenarnya saya ngasih hadiah yang nilainya lebih gitu dengan harga yang di bawah target. Kenapa saya kasih pasmina? Jadi si Olin itu sering banget kalau ikut acara blogger nyari namanya dress code gitu, nyarinya warna ini, warna ini, warna ini gitu. Jadi kalau nanti ada dress code yang warnanya seperti ini nih, apa namanya? Apa namanya? Biru Tosca. Itu. Nah, ini namanya ada. Apa? Pasmina. Oh iya, lulus. Ini warnanya biru Tosca. Gitu. Jadi bisa sebagai pemanis lah. Jadi nggak usah nyari pemanis. Ya
Iya. Jadi nggak, makanya kalau saya, aku itu pesen es teh manis tuh pasti disalahin terus. Harus pesen itu teh tawar, es teh tawar, nggak pakai manis. Jadi kata si Olin, yaudah liat aku aja, hanya manis juga. Ya udah, sekarang gantian aku nih yang buka nih. Nih kado aku nih. Tadi sih agak-agak juga nih, soalnya bungkusnya itu Watson. Tapi dalamnya begini, ada gini. Ini kan bekas beli. Itu untuk mengelabui aja. Jadi dikirain kan dia beli sesuatu di Watson gitu loh. Kesannya kayak obat, vitamin gitu loh. Enggak apa-apa lah. Tahu nih pasti belinya di sini nih kan. Enggak masalah. Ya kan pasti di sini kan? Enggak apa-apa. Di sini kan? Di mana? Sini kan? Sini. Iya. Enggak. Jadi di salah satu mall itu ada sebelah kiri Yayang, sebelah kanan Cindy. Nah, pasti nih. Sebelah Cindy siapa? Kayak beginian ini cuma ada di Cindy atau ya, Yayang doang. Ya deh, mau beli Cindy, mau di Yayang kayak di Oyong Ying. Yaudah nih, ini kita buka aja deh. Oh enggak, ternyata aku yang salah. Bener-bener bu, belinya itu di Watson. Nah yang pertama ini. Jangan nyebut merek ya, dibalikin aja, ditutupin. Ini apa ya? Mouthwash. Emang tahu banget gitu kan, sebenarnya mulut aku itu wangi. Jadi dikasih Listerine lagi gitu, supaya lebih wangi. Terus yang kedua, susah banget ini. Ini bayangin ngebuka ginian pakai tangan satu. Ini. Hair gel. Nah ini jadi ada teruji klinis membantu memperbaiki kulit yang sangat kering. Jadi ini bukan hair gel sih, ini buat mulut. Salah. Ini buat mulut, buat ada gambar pantat bayi juga di sini. Ada gambar tangan sama kaki gitu, kayak body lotion. Berarti ini intinya? Bukan body lotion itu. Ini apa dong? Repairing. Hand cream. Oh hand cream. Maklum lah kalau cowok kan nggak pernah tahu nih namanya ini. Udah makasih deh. Ini ngomong-ngomong beli ini buat apa sih? Jadi penasaran. Kayaknya ketinggalan nih kakak aku lah. Iya. Ini buat apa sih? Kaki kamu nggak pecah-pecah. Kayaknya tuh nggak usah keras-keras ngomongnya deh. Kaki kamu nggak pecah-pecah. Tangan kamu juga kering. Udah aku beliin ini, nggak ada lagi merek yang lain, yang paling ada tuh cuma ini doang. Ya udah aku beli ini, jadi ini dipakai setiap malam, jadi tuh pakai kaos kaki biar nggak pecah-pecah. Terus ini buat apa nih Listerine ini? Kamu bau. Dibilangin tadi, menurut aku kan udah wangi, dikasih ginian lagi, bayangin tuh. Nama wangi kan? Yaudah, makasih ya. Iya. Cium dong. Cium dong? Enggak. Tanya, emang begini bulan depan, ulang tahun. Nyiumnya itu pas lagi ulang tahun doang. Oke, segitu dulu.